Semuanya dalam lindungan Allah, sehat semua ya, semangat terus untuk menuju yang lebih baik. Semoga jalannya juga segera berkembang dan sukses selalu untuk kita semuanya ya. Aku mau naik MPR dulu deh, naik MPR di depan sana, di depan sana, naik MPR ini di depan sana. Oke, ini pesan aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu nanti salah-salah video di kota kos itu ada apa ya. Oke, naik MPR dulu. Oke guys, kita udah nyampe di Hong Kong dan ini kita mau keluar kereta untuk over di kota sentral, baru kita mau menuju ke Causeway Bay. Nanti kita Causeway Bay terus over lagi menuju ke Pasar Murah di North Point, mau belanja sesuatu. Ini masih ramai banget guys. Ini lebaran keberapa ya? 3, 4, 5, 6, lebaran ke-6. Oke, aku di belakang aja deh daripada berjubel banyak orang. Hari ini juga tetap waspada, hati-hati, pakai masker, jaga jarak. Aku paling belakang ini. Nah ini kalau yang ini semuanya mentok di Hong Kong guys. Ini juga sama jurusan ke Tung Chung dan Disneyland Resort Line. Yang di sana juga sama. Jadi ini terminal terakhir istilahnya ya. Station yang paling terakhir ending di sini. Jadi eskalatornya juga bisa kita naik tangan kiri. Ada banyak toko roti sama sapi cepat kapan ada 7-Eleven. Aku mau ke exit yang menuju ke sentral, opernya di sentral guys. Ini udah mulai ramai banget ya. Kemarin tuh Jumat udah mulai kerja, Sabtu libur, Minggu libur bagi orang Hongkong ya. Tapi kemarin Jumat Sabtu kita masih kerja. Nih luas banget karena ini sentral ini paling besar sendiri, the town center yang ada di Hongkong. Jadi terminalnya tuh opernya paling panjang sendiri, jalannya jauh banget, lumayan capek katanya. Nah, tapi tentu olahraga ya. Terus di kanan kiri juga ada Maxim Bread Shop, juga ada Okasilen made in Japan di sini, cemilan-cemilan made in Japan. Yang di sana juga ada Color Mix kosmetik, di sana komplit juga ada Wanko toko baju. Yang di sana juga ada Tony Moly kosmetik made in Korea. Nah, kita akan meluncur lewat sini. Di sini juga ada Giordano produk baju-baju celana. Kita lewat sini guys. Jadi di Central City ini ada banyak jurusan
MGA-nya ya, ada yang menuju ke Junwan Line, ada yang menuju ke Horizon Line, itu yang menuju ke Ocean Park. Ocean Park. Belum pernah nge-vlog sama sekali ke Ocean Park. Coba nanti kapan-kapan. Kalau nunggu ulang tahun biasanya gratis guys, nggak usah bayar. Kita diberi gratis. Terus ke Disneyland juga pas hari kita ulang tahun juga bisa masuk gratis. Cuman ini kan untuk varian baru COVID-19 nya masih mulai lagi ya, merebak lagi, jadi mungkin masih ditutup untuk destinasi wisata yang sifatnya kayak kita meski masuk bayar tiket gitu-gitu masih ditutup. Ini jalurnya panjang, masih belok kiri. Terus panjang ini masih mentok lagi nanti ya guys. Oke guys, kita akan sorot lagi setelah nanti kita nyampe di Causeway Bay City. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masuk ke jalur yang jurusan kota Taiwan, jadi nanti aku turun di kota Causeway Bay. Banyak orang ya, banyak orang. Oke guys, kita masuk ke MGA dulu. Hai guys, aku udah nyampe di lapangan Victoria Park ini. Ini masih ramai banget. Cuman pada tahun ini di Imlek tahun ini 2022 itu biasanya di sini di lapangan basketball ini ada flower show ya, untuk acara pertunjukan semua pameran bunga ada di sini. Terus semua warga Hong Kong itu tumplek-plek di sini beli bunga untuk acara Imlek biasanya. Nah, untuk tahun ini 2022 itu karena ada varian baru corona, jadi sementara dipending oleh pemerintah Hong Kong itu dipending, di cancel, nggak ada flower show di sini. Biasanya rame banget gitu, kayak kalau di Indonesia tuh istilahnya kayak pasar kembang gitu guys, kayak pasar kembang gitu guys. Ini juga rame banget ini, teman-teman juga pada liburan, juga mulai liburan. Yang kemarin-kemarin kan udah lebaran Imlek 1, 2, 3, ada yang gak libur, cuman diganti dengan gaji ya, diganti dengan gaji. Terus ini udah mulai libur lagi nih hari Minggu nih. Aku udah nyampe di sini dan nanti aku mau mampir ke kota North Point untuk belanja di sana. Oke guys, ini biasanya kalau musim summer itu teman-teman pada duduk-duduk di sini ya, ngobrol-ngobrol, bertemu teman di pancuran bulat ini. Semuanya tuh pada duduk-duduk sih di bulatan ini, semuanya duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ini udah ramai banget, ini udah mulai libur. Pada lesehan di sini itu ada kakak Ira itu yang suka jualan jamu made in Indonesia ya, kayak ada kunir rasem, ada beras kencur gitu-gitu, pokoknya menu produk Indonesia. Oke guys, kita mau menuju ke lapangan rumputnya, ada apa di sana ya. Oke guys, tetap subscribe dan aku hanya bersama Yunili Channel. Suasananya cerah hari ini, nggak mendung, cerah sama matahari, kondisinya hangat banget. Sangat tidak begitu dingin, tapi tetap jaga-jaga pakai jaket tebal karena sewaktu-waktu kadang ada angin gitu. Terus waktu-waktu nanti mendung, jadi mesti persiapan guys, takutnya kedinginan di jalan ya, karena kita di sini bekerja mesti jaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit. Ini banyak teman-teman dari Indonesia juga di sini nih.
Nah, di sini biasanya yang ada flower show itu di lapangan bola di sini. Nah, ini masuk di lapangan rumputnya. Rumputnya udah nggak ada rumput ini, guys. Ini pada perkemahan di sini nih. Kumpul-kumpul di sini berkemah ya. Camping hari Minggu, camping. Camping di sini nih. Ramai banget pada dengerin musik, pada karaoke. Ini pada karaoke nih. Ramai dan seru banget. Latihan nanti mungkin sore-sorean. Ini udah jam 12.30-an, guys. Kita mau persiapan sholat duhur dulu ke masjid. Oke, guys, terima kasih udah ngikutin aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita mau meluncur lagi ke konten berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. See you next video. Dadah.